dan Rem 081 di Rot Sahajaya, Kolonel Infanteri Waris Ari Nugraha, resmikan Kampung Pancasila Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, yang ditandai dengan pengguntingan pita, juga menandatangani prasasti yang ada di Taman Pancasila. Didampingi Dandim 0810, Letkol Infratri Joko Purnomo, Camat, dan Ramil, Kapolsek Bagor, dan Rem 081 meninjau lebih jauh Kampung Pancasila Desa Selorejo, dengan disambut oleh anak-anak SD dengan mengibarkan bendera merah putih, yang menyuarakan Pancasila, karena salah satu syarat masuk kampung ini, harus hafal Pancasila. Selain itu, Danrem juga disambut berbagai atraksi kesenian, salah satunya Reog Ponorogo, yang paling mendapat perhatian masyarakat, saat Danrem dan Dandim naik kepala Harimau Reog. Ada juga macam produk unggulan desa, juga kerajinan wayang kulit, yang terbuat dari kertas karton, seni karawitan, yang sangat melekat dalam sanubari warga desa, juga ditunjukkan dalam kunjungan Danrem 081 di Rot Sahajaya. Danrem Kolonel Infanteri Waris Ari Nugraha mengatakan, bangga dengan Kampung Pancasila Desa Selorejo, bahkan ia juga memuji kekompakan warga dalam mendukung suksesnya Kampung Pancasila. Pada pagi hari ini, melaksanakan peninjauan Kampung Pancasila yang merupakan gagasan dari Bapak Kepala Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini sangat-sangat positif. Tadi saya sudah mengikuti rangkaian kegiatan dari awal. Potensi-potensi Desa Selorejo yang menjadi unggulan dari khususnya Kodim Nganjuk ini sangat membanggakan. Banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh desa ini. Baik itu kemampuan kerawitan, kemudian seni budayanya yang dari desa ini juga sangat luar biasa, hasil bumi juga banyak, kerawitan-kerawitan yang ditonjolkan, baik itu kerawitan sendiri, kemudian produksi wayang juga ada, hasil bumi tadi semuanya digelar. Sangat luar biasa yang ditampilkan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa Desa Selorejo ini menjadi pion, menjadi contoh kepada desa-desa yang lain, khususnya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dan di Indonesia nantinya. Terus berkarya, berbuat yang terbaik untuk mewujudkan negara Pancasila ini. Dan lebih detail, dan untuk maksud dan tujuan Kampung Pancasila sebenarnya apa, Dan? Maksudnya ya kita mengangkat lagi nilai-nilai Pancasila yang sudah selama ini sudah ada, tapi belum digiatkan lagi, dan ini dimunculkan dalam kegiatan pembentukan Kampung Pancasila ini. Ya, mungkin ada syarat-syarat, Dan, untuk masuk ke Kampung Pancasila ini, Dan? Memang ada kriteria-kriteria. Pada intinya untuk membangun ini, membangun nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, kita gali dari situ, dari butir-butirnya yang ada di kandungan Pancasila, dan ini diterapkan di desa ini. Semuanya diwujudkan dalam bentuk karya yang dilakukan oleh masyarakat, dan ini sangat komplit yang di sini. Terima kasih, Dan. Sementara, Suwarno,
Camat Bagor mengucapkan terima kasih kepada warga Desa Selorejo, dan juga Danrem 081, yang telah berkenan mengunjungi Kampung Pancasila Desa Selorejo. Jadi kami merasa bangga atas kerawan dari Pak Danrem, Pak Dandim, setelah tim penilai, ini suatu penghormatan bagi kami, semakin menambah semangat kami, masyarakat Selorejo. Terima kasih Pak Danrame, Pak Kapolsek, dan semua instansi lintas sektor dan dukungan dari masyarakat Desa Selorejo atas partisipasinya, dukungannya, ini wujud guyub rukun sayok masyarakat Selorejo dalam rangka untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan meningkatkan wawasan kebangsaan. Kalau hasil penilaiannya sendiri tadi bagaimana Pak sebenarnya? Kami sudah berusaha maksimal, didukung oleh semua elemen masyarakat. Ya alhamdulillah penilaian berjalan lancar dan sukses. Harapan dari masyarakat, semoga Desa Selorejo menjadi kampung Pancasila yang terbaik dari yang baik, dan sebagai percontohan untuk desa-desa atau kelurahan yang lainnya. Ya, nanti akan dikembangkan ke desa-desa yang lain, Pak? Nah, ini sudah mulai kita kembangkan, jadi tidak berhenti di Desa Selorejo. Ini semua desa kelurahan, terutama di wilayah Kecamatan Bagor ini, untuk mengalokasikan pendanaan dalam rangka mewujudkan Kampung Pancasila yang untuk saat ini Desa Selorejo sebagai percontohan. Ia berharap Kampung Pancasila Desa Selorejo menjadi percontohan di wilayah Kecamatan Bagor. Dari Nganjuk, Siti Nur Khalifah melaporkan.